Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Kita kembali di dapur buat openingnya sebab dah agak lewat sebenarnya. Jadi hari ni Kak Noh nak masak kari kepala ikan tungkul. Cara Kak Noh lah. Kita ala-ala mamak sikit masaknya. Jadi kita nak masak kari kepala ikan. Selalunya orang kalau kepala ikan, kepala jenahak ke, kepala kurau ke, ataupun kepala mayong ke kan. Tapi hari ni Kak Noh guna ikan tungkul sebab Kak Noh suka dengan rasa ikan tungkul tu. Ikan tungkul yang Kak Noh gunakan ialah ikan tungkul, memang ikan air, orang kata ikan kayu, memang yang keras tu, yang kulit berkilat, bukan yang kelabu bersisik tu. Yang ni memang agak keras sikit lah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, ini bahan-bahan untuk kita masak kari kepala ikan tungkul. Ini ada dua ikan tungkul, kepala ikan tungkul yang dah Kak Noh bersihkan. Kak Noh dah buang dalam darah dalamnya sebab ada kesikit hitam sikit kan. Jadi kita bersihkan ni. Dua kepala ikan tungkul lah. Bahan untuk rempahnya, 3 ulas bawang putih, 2 batang serai, 1 bunga lawang, kayu manis, memang Kak Noh suka sikit je. Sedikit halia dan bawang merah. Allahuakbar, tumpah. 1 ini kecil je lah. Santan, sedikit santan Kak Noh guna. Dan sayurnya ialah bendi, 2 biji cili hijau, terung sebiji. Ini terung ni besar. Ini besar terungnya. Sebiji tomato dan daun kari. Serbuk rempah ikan. Kak Noh guna ni dalam 5 sudu lah. Nanti kalau kurang Kak Noh tambah. Ini saja bahannya untuk kita masak kari kepala ikan tungkul. Mari kita olah bahannya. Okey, kita olah bahan kita. Macam bawang merah ni kita blend. Bawang merah, bawang putih kita blend ya. Kak Noh guna periuk tanah untuk masak kari ni supaya dia lebih sedap lah. Halia kita, tapi Kak Noh tak guna banyak halia ni, takut terlampau banyak sangat. Dan daun kari ni, satu helai ni Kak Noh simpan. Nanti tumis yang ini Kak Noh letak dalam ya. Jadi Kak Noh blend lah. Okey, ini yang kita dah blend. Ini bahan kita ya. Kita mula memasak ya. Okey, kita mula memasak. Kita letak minyak kita. Secukupnya ya kawan-kawan. Kita tunggu minyak ni panas untuk kita masaklah. Sebelum tu kita potong sayur kita ni. Macam bendi ni kita buang dia punya tampuk ni supaya dia tak adalah nampak apa, tak kemas kan. Kita nak masak pun nak kena tahu juga kemasnya. Okey, Kak Noh memang suka kari kepala tungkul ni sebab Kak Noh suka rasa dia, dia isi dia tak terlembik kan. Tungkul ni dia isi dia keras sikit. Dan kita ketuk kita punya serai ni. Kita potong tomato kita. Kita potong 4 lah. Ini last nanti baru kita masukkan sebab Kak Noh tak nak dia lembik lah untuk kari ni. Dan kita potong terung kita. Ni agak dah agak tua sikit dah. Kak Noh potong belah 4 ini ya. Nanti Kak Noh nak letak air sebab terung ni kalau tak letak air dia akan menyebabkan lebam. Ya, sementara kita tunggu kuah tu masakkan, nanti lebam pula kita punya terung kita. Okey, kita mula menumis. Kita letak bahan kita ni, serai, bunga lawang dan kayu manis. Dan daun kari kita. Kita dah naik bau. Kita tuang bahan yang kita blender tadi. Ni ya. Ni. Ni kita tumis ni sampai dia pecah minyak ya. Ya Allah, tadi Kak Noh tak pasang agaknya. Ni kita tumis ni.
Kak Noh dalam ni tumis serai, bunga lawang, kayu manis dan bahan yang kita blender tadi. Kita tumis sampai pecahan minyak ya. Okey, ni rempah kita dah masak, dah kita minyak. Kita letak air ya. Lalu Kak Noh masak kari. Kamu-kamu tahu kan cara Kak Noh masak kari. Macam mana? Kita tunggu air ni mendidih dulu, baru kita letak rempah kari kita ya. Supaya ia cepat pecah minyak dan cepat masak rempah kita. Okey, ni Kak Noh dah ni mendidih. Kak Noh letak serbuk karinya ya. Serbuk kari ikan. Jenama apa pun terserah pada kawan-kawan. Ni kari cara Kak Noh lah. Sebab Kak Noh tak berapa suka sangat kari yang ada santan. Jadi nanti Kak Noh akan letak sikit je santan. Kalau tak minat sangat kari yang ada santan ni. Okey. Kita akan letak sayur kita dulu, baru kita akan letak ikan kita, sebab ikan ni takut nanti dia terlebih masak kan. Ni Kak Noh lupa cili hijau ni, kita belah dua macam ni. Okay. Kita masak. Kita tunggu sekejap lagi baru kita letak sayur dan ikan kita ya. Okey, ni dah masak. Rempah kita, kita letak kita punya sayur ya. Kita punya bendi, bismillah. Dan terung kita. Bila sayur dah separuh masak baru kita letak ikan kita. Sebab ikan ni dia takut nanti hancur kan. Okey. Sementara ni kita letak bahan kita. Secukup rasa. Dan garam. Okey, kita tumis ni biar dia mendidih dulu. Kita letak sedikit air lagi ya. Nampak macam kurang airnya. Airnya. Okey, kita tambahkan air. Tadi Kak Noh hampir tertambah air air terung. Tapi air terung tu bukan kotor lah. Sebabnya tak sedar tadi kupunya Kak Noh dah asingkan. Okey, kita tambah air. Macam ni ya. Okey, ini dah mula mendidih, dah separuh masak ikannya. Ikan. Sayurnya, jadi Kak Noh letak ikan kita ya. Bismillah. Kepala ikan tungkul. Selalunya kalau ikan tungkul, kalau digoreng pun, tak boleh nak makan kan. Kalau dijadikan kari macam ni, dah confirm-confirm kita boleh makan ya. Okay. Selalu kita, ikan yang mahal-mahal je kita buat kari kepala ikan kan. Hari ni, kepala ikan tongkol kita buat kari kepala ikan. Okey. Kita tunggu ni sampai kita punya ikan masak. Yang ikan kat bawah tu tak payah kita usik lah. Kita kacau-kacau dari atas ni aja. Kita sampai masak ya. Nanti dah masak nanti baru kita letak tomato kita last sekali. Okey, Kak Noh terlupa ni santan kita, tapi Kak Noh letak sikit je. Untuk bagi rasa sedikit lemak je dah. Lebih kurang dalam 3 sudu macam tu lah. Sebab Kak Noh memang tak suka santan yang terlalu banyak. Okay. Hati-hati kacau ya. Jangan sampai hancur kita punya kepala ikan. Okay. Kita masak lagi. Sampai mendidih ya. Okay. Ni Kak Noh letak asam keping ya. Masakan kari ni kalau boleh dia kena masam sikit. Masam sikit. Dia ada lemak, ada masam baru sedap. Kalau kita masak kari ikan lah. Okay. Ni sayur kita pun dah nak masak. Kita tunggu sekejap lagi ya. Okay, ni dah masak. Jadi kita letak tomato kita ya. Letak tomato kita ni. Eloknya ada, kalau ada apa daun ketumbar. Kak Noh tak ada daun ketumbar. Jadi tak adalah. Ni dah siap. Kita terus tutup ya.
kita punya kari ni sebab kita tak nak tomato kita tu nanti terlantar masak. Okey, dah siap kari kepala ikan tongkol kita.